kalau misalnya Alia pulang sekolah dan dia pulang sekolahnya pintar, aku biasanya bawa kayak makanan atau snack buat dia. Nah setelah dia dapat itu, dia langsung bagi ke teman-temannya, dan itu kayak menurut aku kayak wow, sebagai seorang ibu tuh kayak happy dan seneng lah pastinya anak-anak udah bisa ngerti sharing. Aku udah kasih tahu dia kalau misalnya ada sharingnya, bisa sharingnya gitu. Jadi ya pada saat dia udah sharing sama teman-temannya, apalagi kan anak kecil kan kadang lebih egois kan, apalagi dia kan sendirian di rumah, jadi aku takutnya dia tuh egoisnya tinggi. Tapi senangnya adalah ketika dia bisa sharing itu, ya dia benar-benar kasih teman-temannya, mau nggak gitu. Oke ya. Kalian sharing ya? Sharing ya? Coba, Bunda mau dong sharing? Boleh? Sharing.